Waduh, waduh, rame ya, rame ya. Waduh, rame ternyata, Pak. Waduh, rame nih, nggak bisa nih, nggak bisa nih, nggak bisa nih, gue masih hidup nih, nggak bisa nih, unstoppable, buset, buset, dijabanin, double kill, nggak bisa lawan gue lu, triple kill, nggak bisa 4 lawan 1. Yo, halo guys, balik lagi bersama Tongbang di channel Tongbang ya guys. Dan hari ini kita bakal balik bermain Mobile Legends lagi guys. Dan di sini gue ingin review satu skin guys, di mana skin ini baru keluar kemarin pas season reset, yaitu skin Alpha dengan nama Sea Gladiator. Dan dia adalah skin eksklusif di season ke-6 ini guys. Dan skinnya di sini kalian lihat keren banget, dan dia merupakan kayaknya dia hero pertama yang bertemakan air atau laut gitu ya skinnya guys ya. Ya kalau kayak yang clean udah ada sih, tapi itu kan kayak bukan di laut gitu, dia kayak di pantai gitu. Dia tuh yang bener-bener dari lautnya langsung gitu loh. Dan gue sangat tertarik buat cobain skin ini sih guys. So kita langsung cobain skin ini guys. Tanpa basa-basi guys, let's go. Oke guys, jadi kita udah masuk ke matchnya guys. Dan di sini gue pakai Alpha ya guys. Di sini gue bakal beli item buat semi jungle dulu ya. Buat bukan semi jungle sih ya, buat kita biar cepet jadi juga kita sama ngutan. Tapi di sini battle spellnya gue nggak tahu guys, si Alpha itu bagusnya pakai petrify atau execute, bukan execute, retribution. Nah gue nggak tahu nih guys, petrify atau retribution guys, soalnya menurut gue dia butuh farming juga si hero ini sih ya. Tapi gue lihat orang kebanyakan pakai petrify, jadi gue ikutin pakai petrify aja gitu lah. Dan di sini kita coba skill satunya. Gila, keren guys, keren, gue suka nih. Kalian lihat gak tuh efeknya tuh biru gitu dari ini. Coba lihat lagi nih ya, noh keren guys, keren, ini keren nih skinnya nih. Oke, tapi nanti kita coba pas ulti sama skill 2 nih guys. Itu nanti gua rasa juga keren pas pakai 2 skill itu. Dan di sini robotnya tuh pakai kayak semacam ikan gitu ya kayaknya ya. Di atas kita solo atau musuhnya? Oke, kita ngelawan si Helltrot ternyata. Helltrot ya. Oke, kita pakai skill 2. Waduh, sadis. Sakit guys, sakit. Helltrotnya juga sadis, Mas. Waduh. Oke. That was stupid guys, itu bodoh barusan ya. Itu bodoh banget barusan, gue terlalu nekat bajunya. Salah gue aduh. Berarti kita udah ready sih sekarang sih. Cuma gue gak tahu musuhnya di mana sekarang. Itu si Helltrot, dia baru ini kayaknya, tapi kita nunggu sabar aja sih. Jangan terlalu nekat. Waduh, digelapin bung. Gue gak tahu dia di mana. Digelapin bung, oh itu dia si Helltrotnya guys. Oke, kita mati loh, gila. Sakit lo guys, Alpha ternyata guys. Sakit dia, sakit banget sumpah. Sakit gue, wow, ini hero kayaknya bakal menjadi salah satu hero favorit gue selanjutnya nih guys ya. Kayaknya sakit banget gitu loh. Oke, coba kita kill satu ke dia. Oh, Alpha burung betanya itu juga ngebantu guys. Itu pasifnya, setiap kali kita pakai skill dia bakal bantu damage. Tapi beda, setiap skill dia bantunya beda-beda gitu. Oke. Gue baru pertama kali cobain hero ini jujur aja guys. Makanya rada tablo tadi mainnya pas maju-maju, belum gitu tau skillnya. Ya begitu guys, baru belajar soalnya hero ini, pertama kali pakai hero ini. Oke, Helltrot pakai ulti. Yang kita sembunyi dulu. Oke, itu dia. Oke, itu dia guys. Kita ambil krimnya guys. Oke, didapetin sama dia. Oke, gue balik. Gak bisa. Gak bisa nih. Digituin nih. Oke. Weiya. Oke, kita lawan guys. Berani-beraninya dia ngelawan kita guys. Dia nggak tahu kali kira siapa, ha? Mati lo. Berani lo lawan gua, ha? Oh, ini satu lagi guys, satu mangsa lagi untuk kita guys. Nice banget guys. Udah dapat feelingnya pakai hero ini. Oke. Kok gua kesium-sium sendiri ya, senang gitu ya. Oke, kita push atas guys, Dan gitu, tim kita bagus guys. Mereka bisa ngeratain tim musuh dengan cukup mudah gitu ya. Dan gue mau coba liat buffnya, kalau ada buffnya gue pengen ambil buffnya. Kalau ada, dan ternyata nggak ada. Oke, it's totally fine. Oke, si Sun sekarang ya ke atas ya. Nah lo, aduh. It was at this moment that he knew he fucked up. Aduh, rame pak, rame bet. Ya, gue kabur dulu. Aduh, gila, sayang banget. Rame guys, bertiga guys, dan kita jabanin gitu loh. Bodoh banget kita. Oh guys, ternyata yang bikin dia sakit tuh ya guys ya.
itu ketika kalian udah pakai skill 1-2 kan di mark tuh sama dia tuh, noh betanya itu serangannya itu sakit banget ternyata, tapi harus di mark atau setelah skill kalian kena 2 kali. Itu yang bikin sakit guys, itu yang bikin betanya nempelnya sakit. Kalau misalnya satu doang betanya ya kayak ngebantu biasa doang. Kalau misalnya udah kena 2 kali itu yang skill beta yang true damage nya itu yang keluar gitu loh. Itu yang bikin lebih greget lagi gitu. Hey, gua gak tau gua bisa lawan Alucard nya gak gitu. Moga-moga aja sih bisa ya. Tapi kenapa gua, okay, kenapa gua jadi hajar si Sun? Bodo amat lah ya, Sun mana Sun? Kena nih, nice. Kena, oh iya okay. Okay. Gue suka banget jadinya ini sama Alpha nih sekarang. Pantes aja selama ini bang Alpha tuh bilang ke gue tuh, dia bilang Alpha tuh sakit enak makainya. Ternyata beneran enak gitu loh ya. Cuma gue nggak tahu aja selama ini karena nggak pernah nyobain atau nggak punya hero nya gitu ya. Dan jarang ngeliat orang makai, jadinya dikiranya tuh nggak berguna hero nya gitu. Padahal sebenarnya tuh enak gitu loh hero ini. Oke, gue item kedua gue bakal bikin ini. Oke, kita bakal beli ini dulu. Hero ini soalnya ada spam skillnya juga ya. Oke, kita lawannya. Oke, ada Lancelot, yang bantu. Jangan terlalu takut. Nice. Jangan kabur loh. Nice, gila, double kill guys. Hero ini sungguh amat ramat kuat gitu loh ya. Terlalu enak hero ini. Dan skill duanya tuh kayak ada life steal lagi tuh, itu yang bikin, bukan life steal sih, kayak ngasih kita darah gitu, itu yang bikin enak dari hero ini nih. Oke, kita harusnya bisa dapetin tower bawahnya nih ya. Gue AFK aja, gak boleh begitu dong. Kalau udah main tuh harus bertarung hingga akhir gitu. Siap. Siapin aja guys, tompang guys. Di sini kita bakal butuh 1500 gold untuk jadiin barang ini. Oke, kita bakal bikin belt aja dulu. Nah, itu dia Kagura, katanya AFK. Gak konsisten kamu ya. Oke. Monyetnya berubah menjadi baik sekali, Bung. Waduh. Nggak bisa tuh, ada ultinya tuh. Waduh, nggak bisa tuh. Oke. Dia ngelawan kita. Lu kesalahan besar lu majuin gua. Tapi gua juga kesalahan besar kalau misalkan gua lanjutin. Oke, nggak gua lanjutin. Oke. Ya. Kita hati-hati dulu, guys. Di sini kita dapetin tower-nya aja dulu. Yang penting di sini kita dapetin buff nih guys. Okay. Kalian lihat guys, kita gak perlu retribution guys, itu aja udah sakit banget damage kita ke creepnya guys. Dan ini di mid ada orang banyak. Waduh, kenapa gue majuin ke begitu tuh? Cari mati gue kalau majuin ke begitu. Tapi ya udahlah, lawanlah. No takut. Ya, masa gitu dong takut sih, agak. Kenain dong. Aduh, dikit lagi tuh. Beta abisin. Double kill. Gila. Hero ini enak banget guys. Gila. Hey, mentompang udah mulai gak jelas guys. Autisnya mulai kambuh, gak bener nih. Hey, gue balik dulu ah. Tapi gue berdiri deket sini aja. Gue bakal bikin Blade of Despair dulu. Kecepatan gak sih bikin Blade of Despair? Ini gue buildnya gue dapat dari Mobile Legend punya website guys. Jadi kalau kalian mau cek build dari top player-nya itu, kalian buka aja Mobile, kalian search aja Mobile Legend lah di Google, terus kalian klik link paling atas tuh, linknya Mobile Legend. Terus habis itu baru nanti ada, nanti kalian cari hero, klik hero-nya ada build masing-masing gitu nanti. Nanti gue kasih contohnya kok. Itu jadi gue biasa copy build dari sana selalu dari top player, dan gue lihat dari win rate-nya tuh berapa persen dari berapa match gitu. Itu yang bikin kita gampang belajar hero gitu. Waduh, rame ya. Waduh, rame ternyata, Pak. Waduh, rame nih. Gak bisa nih. Gue masih hidup nih. Gak bisa nih. Unstoppable. Buset, dijabanin. Double kill. Gak bisa lawan gue lu. Triple kill. Gak bisa, 4 lawan 1. Ya, itu si Lancelot terakhir baru datang. Gak gue hitung. Padahal udah dibantu, gak tahu diri ya. Gak bisa. Waduh. Darah gue juga rada sekarat, bos. Jadi, bos. Hey, hati-hati. Jangan terlalu maju kita. Ini bisa habis nih match-nya nih. Kita hajar. Guys, easy banget guys. Menang pakai Alpha guys. Gila, hero ini gua kill banget sumpah. Gua bakal beli nih kayaknya nih. Enak banget Alpha. Legendary. Bam gitu kan. Cek bam gitu. Hey.
Okay, guys, easy MVP guys buat Alpha kita di sini guys. Untuk pertama kali pakai loh. Ini pertama kali gua pakai Alpha guys dan gua bakal pelajarin lebih lanjut lagi hero-nya. Sumpah tadi yang pas 4 lawan 1 itu mantep banget, gua enggak ngira sama sekali gua bisa menang di sono. Dan ternyata gua menang tadi war-nya. Wow, gokil hero-nya guys. Okay, guys. So, kita dapat MVP, kita ambil ini dulu, kita kolek-kolek dulu. So, guys, kalau menurut kalian Alpha ini gue beli gak nih guys? Ini gue ada 48.000 ini battle point gue pengen beli. Tapi gue gak tahu mau beli atau enggak nih. Dia 32.000 sih. Nah kalau menurut kalian gue worth it itu buat beli 32.000, kalian komentar di bawah. Dan menurut kalian skin ini gimana guys? Karena menurut gue skin ini tuh keren banget. Dan hero Alpha tuh ternyata keren banget ya. Itu tadi build-nya juga kalian bisa lihat di sini. Gue coba bakal buka nih di sini. Jir. Terus Alpha nih guys tuh yang paling bawah. Oh gak kelihatan ya? Bentar. Pokoknya sepatu pertama itu sepatu yang ini guys, sepatu yang Boots of Tranquility yang HP regen sama mana regen, terus Bloodlust X, Thunder Belt, Bed of Despair, Rose Gold Meter, baru terakhir Wings of the Apocalypse Queen. Itu yang bikin dia makin susah mati tuh, Wings of Apocalypse Queen tuh. Dan ternyata bener hero ini fighter, pas tadi 4 lawan 1 kita bisa ngelawan semuanya, gila guys. Gokil hero ini, gokil. So guys, tanpa basa-basi kalau misalnya kalian suka sama hero ini tinggalkan like lagi. Tinggalkan lagi bawah maksudnya, jangan lupa untuk komentar dan subscribe Tompang Gaming guys, biar channel semakin berkembang dan bisa menjadi channel gaming yang lebih baik lagi. Dan kalian jangan kalian gak keringgalan kalau misalkan gua upload atau rilis video terbaru dalam Mobile Legends atau Pokestrol atau game-game random lainnya. Oke guys, so video sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian telah menonton dan mengikuti Tompang sampai di akhir video ini guys. Terima kasih untuk kalian semua dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. See you in the next video guys. Bye. Tong 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 bang. Bye-bye.